Malu kelapa. Ini kalau malu bukan malu Mali aja sendiri, ini sekelurahan malu semua. Bisa Pak? Bisa Pak. Bener-bener. Jangankan saya, paling parah malu mertua saya dah. Yang paling. Apalagi gua, muka gua lu popokin apaan Mali? Nah, Mali harus berpikir, berbuat yang betul loh Mali. Mali kan ini keamanan. Iya Pak. Menjaga. Iya Pak. Di setiap warga-warga kita harus tahu. Iya Pak. Yang harusnya tahu ini Mali. Mengapa orang luar yang tahu? Mali sendiri yang berbuat. Ya, soalnya barangkali orang luar sering lihat Pak. Nah itu, ini buat Mali tuh harus dipikirin. Ini semua staf kelurahan malu semua. Sekarang gua nanya, lu bekerja apa? Ya sering sama Pak Pejama Pak. Ini. Gue jadi bikin bingung aja deh. Iya ini. Ada gunting buat gunting kelapa. Ada perempuan gunting gak punya bapak. Ya. Jadi maksudnya ini. Gimana? Ini jadi apa yang dibicarakan soal senior? Ada perempuan gunting maksudnya nggak ada bapaknya, maksudnya gimana? Yang lapor ke sini Pak Amir, kebetulan tadi dia marah-marah tentang sini masa saya ini seorang lurah nggak tahu kalau orang kampung ada yang gunting. Larang kita amat kalau nyari orang gunting. Justru, saya bingung. Langsung dia tanya. Yang gunting itu Bu Eti. Eti anaknya Bu Nori. Ah, dia. Jadi buntingnya katanya? Buntingnya sama Mali. Innalillahi. Balak. Jangan main-main, Mali. Aku ini bukan seorang laki yang malu nih harusnya. Kalau bisa jaga dulu bisa. Balak. Ini serius nih Pak Lurah ngomong? Pak Amir yang lapor, Pak Amir yang bukti sendiri. Jadi katanya si Eti gunting itu perbuatan saya? Perbuatan Mali. Macam-macam ya. Wah, itu barangkali sekedar teori saja. Laporan mengenai persoalan Eti. Iya, iya. Eti katanya udah gunting. Jadi katanya perbuatan lo, apakah benar itu perbuatan lo? Ya ilah Pak RT, Pak Lurah. Kalau emangnya saya berbuat sama si Eti, saya kan aparat Pak Lurah. Saya menjaga nama baik terutama sebagai aparat Pak Lurah. Ya, santai. Sebab yang lapor kedatangan ini kan Pak Amir, dia kan orangnya begitu. Begini Pak Lurah, kalau Mali bisa tanggung jawab, ini bisa. Kalau kayak air bisa menjernihkan lagi, ini bagus. Kalau enggak, saya enggak mau tanggung jawab. Saya kira apa yang Pak Lurah bicarakan, Pak Lurah lebih berpengalaman dari saya. Mungkin Pak Lurah atau Pak RT kan lebih tahu orang berbuat salah atau tidak. Saya secara jujur aja, kalau memang saya berbuat, saya bertanggung jawab. Yang namanya itu kan boleh-boleh saja. Bisa saja orang menjelekkan atas nama kampung bengek. Si Hansi berbuat, padahal saya gak tahu perbuatan mertua saya. Orang lain maksudnya. Aduh, nuduh mertua sekarang. Orang lain maksud saya begitu, Bang. Bicara lu dari luar udah waduh malu. Apa kalau bukan perbuatan mertua? Hah? Lebih baik Hansi kita perintahkan semua untuk menyelidiki bagaimana. Silakan. Ya gak apa benar gunting. Ya gak apa siapa yang berbuat. Itu kan ya, Pak. Si Eti jadi bunting begitu ya tuh anak ya. Nah ini. Padu. Aku. Sekarang jalan keluarnya begini Pak. Kalau yang namanya saya bohong wajar manusia kan. Sekarang buktikan saja. Di kampung dokter banyak apa banyak. Periksa aja sekalian. Kalau emangnya saya berbuat hukum. Bagus. Sesuai peraturan. Kan begitu. Iya betul. Iya kan? Kalau memang itu benar. Sekarang banyak sering begitu aja. Ini kenapa sih? Ya.
Selidik sampai tuntas. Kalau memang perbuatan saya, hukum saya punya salah. Dia mau dihukum. Kalau memang perbuatan dia. Ayo. Ya. Siapa? Kalau gitu periksa, cari dukun. Siapa? Dokter. Cari dokter, periksa. Dokter ini yang bagus. Gensek banget. Gunting orang-orang gue yang tersangka. Gimana ada HP kayak gini? Permisi, Pak. Benar-benar, Pak. Berpaksa mali. Wah, parah, Pak. Parah kita. Parah. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi itu. Ya. Ini, Pak. Begini Pak Mio, ini kan sumber utamanya dari tukang sayur dari si Kuro. Ah iya itu, enggak diborong. Pokoknya masem-masem diborong. Nah, jadi apa salahnya kalau si Kuro ini kita panggil supaya lebih kuat saksinya nanti? Panggil dia. Panggil si Kuro. Setelah dia kita tanya, kalau memang betul-betul itu perbuatan si Mari kan bisa Bu Eti kita panggil lagi. Panggil Bu Eti. Ini kalau memang gak dipanggil semua enggak tuntas Amir. Malu dong. Iya tapi jangan dong gitu. Iya emang udah enggak apa-apa. Per! Per! Ya Pak. Tom, Per! Ini dia lagi banget ya. Coba makanya punya kuping biar ini tiap orang panggil nyaper-nyaperin. Jadi mau kemana Pak? Sekarang Pak Bodoh sama Tomber coba cari si Kuro. Mali debu gini. Sampai lama dong. Mali gebuk. Loh. Biar ngaku. Apa nih? Coba cari nih. Cari Kuro. Ini kan bahan sayur. Ya. Begini aja Pak. Pak Lura. Gimana Pak Lura ngomong Pak tak memali di kamar? Bisa. Nanti saya selanjutnya akan begitu nanti. Terus tanyain dia. Lu maling tak dapat bini juga, dapat duit juga kita dari Pak Amir. Iya, nanti saya kalau memang itu betul dia ngaku, enggak begitu enggak menjadi masalah Pak Amir. Bukan malu kalau tak perlu bisa dipindahin tahu enggak? Iya. Hansip bunting. Hansip buntingin orang. Iya Pak, Hansip mah enggak punya bunting Pak Amir. Ada juga kalau si perempuan. Iya bisa juga. Begini. Kalau memang begitu nanti kita tanya buktinya si Kuro. Ini saya dua kali ngelapor enggak ada yang tercatat kok. Udah. Mana tetap nomor berapa? Ngapa RT yang nyatet tuh? Udah. Ya kan lu sebut itu tiba bunting aja nyatetnya udah itu mah. Kalau kehilangan barangnya apa-apa yang hilang gitu. Kalau dia beranaknya gimana? Ya, beranaknya dari emaknya. Bukan rumah sakit mana. Ya di rumah sakit banyak rumah sakit, makanya kita panggil dokter lu sebelumnya dia lahir. Bukan, nanti bisa rumah sakit di aja ngomong dia gak kompromi lagi. Nah, ini dia nih, Kurok nih, ya Rok? Ya saya lagi dagang ada apa nih? Nih, si Eti kan tiap hari beli mangga kan? Oh iya Barura. Dia buting kan, nih, ngidam ya? Cuma begini Barura. Ya tiap pagi tuh ya pesen mangga terus pas saya. Tuh, bukti mangga. Lu cari nih yang muda-muda, Rok. Bu Eti tuh. Pesennya. Heeh. Oh, iya nih, dapat apa nih? Gitu ya. Kalau ngidam, iya tahu. Nah, tentunya buat adik si Mama tuh, gitu. Oh, jadi sangkaan ku, Rok, orang pesen mangga. Bukan sangkaan, mau ngidam. Kok sangkaan? Iya, itu kan cuma kan. Ini. Siapa nih? Bapak si Mama itu. Tahu dia Rok? Tuh hansip, tahu ada sayur. Tuh. Itu. Kata siapa tuh? Pak Eti. Oh, dimasuk aja ke dalam mangga. Maksudnya waktu ditanya Bu Eti siapa sih bapaknya Pak Anak gitu. Ditanya sama dia apa siapa sih Hansip pakai mesem-mesem Bu Eti. Mesem. Terus ke dalam. Mau begitu. Iya. Hansip kali. Betul dia ngomong begitu kan? Gitu.